Menerusi satu video yang tular, kedengaran suara seorang lelaki yang membebel gara-gara terdapat beberapa ekor lembu berada di tengah jalan ketika dia hendak melalui jalan tersebut. Lebih lucu lagi, lelaki itu turut membebel dalam loret Negeri Sembilan kerana ada seekor tapir tersesat yang turut menghalang laluannya sekaligus membuatkan warga mayang terhibur mendengarnya. Segelintir netizen meminta agar pihak berwajib dapat menyita lembu yang dilepaskan tanpa kawalan kerana boleh membahayakan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Mampui! Tak bergorak ha! Mampui! Topilah ha! Alahai! Kaneng keluar! Kaneng keluar! Kau ni topilah ha! Mampui! Topi! La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Segodang-godang kau ingat kau siapa duduk-duduk depan tu? Mampui ni! Hai! Topilah ha! Nak lalu! Itu lembu! Hanya tapi pula. Alah, dah nak lalu lah. Hai. Kan kau naiklah atas kereta dan kang. Macam mana ni? Aduh kereta. Poilah, ha. Dah nak lalu lah. Apalah kau ni tapi. Aduh. Kau jat ke kiri. Kau jat ke kanan. Kau jat ke kiri. Kau jat ke kanan. Poning botol. Masuk dalam tu, Mek. Malam keluar apa apa? Aduh. Masuklah dalam, ha. Dah nak lalu, ha. Baru masuk. Kan hukum syarak ni ada 5. Harus, makruh, haram, wajib, sunat. Nah, jadi hukum lepas binatang ni harus. Binatang guana, lembu kambing guana yang harus kita lepas ni. Berata-rata yang jenis tidak memudaratkan orang lain atau harta benda orang. Jenis lembu dia ni beragak, dia sekali lepas pagi-pagi 50 ekor. Lalu kok pelda, lalu kok ni. Dok tak dok berok. Nak berok, lembu tu akan balik rumah berok. Nitah jalan pula berok, dok nitah hijau baru nitah. Faham tak lagi? Dah masuk kebun-kebun orang, pergi beli sendiri sayur pasal. Faham? Ha, kalau lembu gitu tidak mudarat. Hukumnya harus. Okey? Tapi kalau binatang dia merosakkan harta benda orang. Contoh, dia lepas kambing. Kambing dia masuk dalam pagar jiran, dia pergi makan pokok bunga jiran dia. Jiran dia baru beli kemarin di pasar tani kau berang. Puluh dia bunga matahari. Kambing dia mana? Ngak sekali nuk dia. Tak ada pala peluk dah bunga. Maka hukumnya, wajib tuang kambing kena bayar harga RM10 kepada tuang bunga. Kalau tak bayar, berdosa. Kambing, tak dosa. Kerana dia tidak mukallaf. Ha, tu hukum dia. Ha. Lembu dia nak geringin nak makan daun kayu, tengok pokok duduk tinggi dah sapak, tiba-tiba main V parking bawah pokok. Lembu pun naik atas main V dulu barulah ambil pokok. Faham? Ha, maka patah 2 T wiper RM120. Tuang lembu wajib ganti. Kalau tidak ganti dikira hutang sampai mati. Ha, tu orang bela lembu. Jadi kalau kita lepas, kadang ada kita pergi lepas. Dan bila lepas, merosakkan hak orang lain, memudaratkan nyawa orang, memudaratkan harta benda orang, maka hukumnya pemerintah kena ambil tindakan. Nah, dan tuang lembu tu bubuh dalam kandang.